hari ini gak ada monster ya? Padahal saya udah keliling-keliling dari tadi. Bosan juga kalau kayak gini nih. Aduh. Hey, kalau terbang lihat-lihat dong. Kamu itu punya mata apa enggak sih? Hah? Hey, kamu yang gak lihat-lihat kalau terbang. Ngomong-ngomong, kamu ini monster ya? Kalau iya emang kenapa? Minggir sana, aku lagi buru-buru nih. Hah, enak aja. Saya udah dari tadi nyariin bangsa monster kayak kamu. Mana mungkin saya biarin kamu lewat gitu aja. Rasakan ini. Rasakan ini. Buang-buang waktuku saja. Tumben sepi banget di sini. Teman-teman Ultraman lagi pada di mana ya? Udah lama nggak ketemu sama mereka. Ultraman Taro, kamu kenapa? Kok bisa sampai babak belur kayak gitu? Aduh, sakit banget. Ini saya barusan dikalahin sama monster kuat banget. Dia punya jurus Kamehameha. Oh gitu ya. Kamu mau saya ajarin Kamehameha juga nggak? Sekalian sama Super Saiyan-nya, supaya kamu bisa balas kekalahan kamu sama monster yang tadi. Wah, kebetulan banget. Boleh-boleh, tolong ajarin saya sekarang dong. Nah, pertama-tama kamu makan ini dulu nih. Ini namanya kacang senzu. Kacang ajaib untuk memulihkan kondisi kamu. Nih. Wah, kondisi saya langsung pulih nih. Ajaib banget kacang tadi. Nah, sekarang kamu ikutin contoh gerakan saya ya. Baiklah. Di mana markas Avengers itu ya? Dari info yang aku dengar harusnya ada di sekitar sini. Tapi kok nggak kelihatan ya? Aku harus ngancurin markas itu tuh supaya aku bisa bebas menguasai kota ini. Nah, ketemu kok monster. Kali ini akan kubalas kekalahanku yang tadi. Hah? Ternyata kamu masih hidup. Baiklah, kali ini akan kuhancurkan kau sampai menjadi debu. Nah, kaulah yang akan kalah kali ini. Dari mana kau dapat kekuatan sehebat itu? Ah, itu bukan urusanmu. Rasakan serangan terakhirku ini. Aku tidak akan kalah semudah itu. Hebat juga kekuatan baru saya yang diajarin sama Son Goku ini. Kayaknya saya harus ngasih sesuatu nih sebagai tanda ucapan terima kasih saya sama dia. Rasakan ini. Di mana ini? Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Kesempatan untuk kabur nih. Hey, mau kemana kau monster? Dasar monster pengecut, malah kabur lagi. Kenapa saya bisa terdampar di sini ya? Koordinat yang dikirim sama Mas Iron barusan harusnya monsternya ada di sekitar sini. Tapi di mana monsternya ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kayaknya itu monsternya ada di bawah. Nah, ketemu juga kok monster. Hah? Siapa kau? Alah, udah jangan banyak ngomong. Terima ini. Tunggu. Baiklah, waktunya menghabisimu dengan pedang Tesaiga ini. Rasakan ini. Terima ini. Akhirnya kalah juga monster itu. Hei, kamu gak apa-apa? Iya, saya baik-baik aja. Makasih udah nolongin saya. Tapi kok kamu nyerang monster itu sih? Bukannya kamu juga monster ya? Bukan, kenalin. Saya Ultraman Wolverine.
Saya Ultraman Mebius. Salam kenal ya. Ternyata kamu Ultraman juga ya. Lah, terus kenapa tadi kamu nyerang saya? Lah, gimana sih? Bukannya tadi kamu duluan yang nyerang saya? Saya kan cuma bela diri doang. Ya udah, maaf. Saya tadi salah paham deh kayaknya. Ngomong-ngomong, kamu berasal dari planet mana? Saya berasal dari planet Bumi. Loh, ini kan planet Bumi juga. Tapi kok saya belum pernah lihat kamu ya? Kayaknya benar dugaan saya. Gara-gara efek pertarungan saya sama monster sebelumnya, portal antar dimensi jadi terbuka. Terus saya terlempar ke dimensi ini deh. Oh gitu? Terus gimana cara kamu balik lagi nih? Saya juga bingung. Tadi pas saya kejar monsternya, portalnya udah keburu tutup. Gimana kalau kita ke rumah Dr. Strange aja? Kayaknya dia bisa bukain portal dimensi deh buat kamu. Boleh juga tuh. Ayo antarin saya ke sana. Oke. Ayo kita berangkat. Ultraman Taiga di mana ya? Kemarin katanya pergi sebentar nyari monster di kota ini. Tapi sampai sekarang kok belum balik-balik ya? Jangan-jangan di kota ini memang benar-benar banyak monsternya. Ternyata di sini juga nggak ada monster nih, Om. Iya nih, Cong. Semenjak kita kedatangan Ultraman-Ultraman yang lain, kita jadi kekurangan jatah buat ngalahin monster. Iya nih, Om. Pemasukan kita juga jadi berkurang. Belakangan ini kita juga jadi jarang muncul. Gimana mau dapat uang kalau kayak gini, Om? Cong, ngomong-ngomong, uang kas kita masih cukup kan buat makan siang ini? Masih ada sih, Om. Tapi kayaknya cuma cukup buat makan mie ayam doang. Gimana kalau makan siang ini di tempat mie ayam kesukaan kita aja, Om? Ya udah nggak apa-apa, Cong. Udah lama juga kita nggak kesana ya kan? Ketemu juga kalian Ultraman-Ultraman pengganggu. Kali ini kalian akan kuhabisi. Cong, kayaknya makan siangnya kita tunda dulu. Lumayan nih ada pemasukan tambahan. Oke, Om Tamen. Ayo kita beresin monster itu. Kalian berdua ngomongin apa? Apa kalian gak sadar ajal kalian sebentar lagi akan datang? Diam kau monster jelek. Rasakan ini. Terima ini monster. Rasakan ini. Ternyata memang benar di kota ini banyak monsternya. Kalian berdua baik-baik aja kan? Baik-baik aja apanya? Kamu siapa? Kok ngambil-ngambil jatah misi kami sih? Iya nih, kamu datang-datang cuma gangguin aja. Padahal monster tadi udah mau kami beresin. Jadi gagal deh nama pemasukan hari ini. Maaf, saya nggak tahu. Oh iya, kenalin saya Ultraman Taro dari kota sebelah. Kalian berdua siapa ya? Nggak penting juga kenalan sama kamu. Cong, ayo kita makan mie ayam aja. Oke, Om Tamen. Ayo kita berangkat. Tunggu. Yah, kok main pergi-pergi aja sih? Mereka berdua kenapa ya? Padahal kan saya nanyanya baik-baik. Ya udahlah, mending saya lanjut nyari Ultraman Taiga aja.